seorang sepasang suami isteri. Allah kurniakan anak dua orang. Anak sulung, OKU, sakit otak. Anak nombor dua, Down syndrome. Apa pandangan masyarakat? Nama orang kata mungkin kelambah pula kalau mak ayah tu pula ada latar belakang tak bercantik. Ah, tu tengok tu. Tengok Allah bagi dekat dia. Anak dua-dua cacat. Itu salah mak ayah tu. Ini mulut orang. Kan? Kebiasaan. Saya sebut kebiasaan. Sebab saya biasa orang datang cerita masalah macam-macam lah kan. Jadi antara benda-benda masyarakat ni nampak. Ada sepasang suami isteri yang kedua. Tiap pertama. Yang kedua. Anak dia dua orang juga. Tapi lahir-lahir comel. Kan? Laki perempuan dah besar handsome. Cerdik pula mengaji. Sampai dah dapat kerja yang hebat. Apa orang akan pandang? Automatik orang pandang. Tak kira dia semayang ke tak semayang. Orang kata tengok keluarga tu hebat. Itu perkiraan manusia. Nak cerita rezeki dan nikmat ni perkiraan manusia. Tapi perkiraan Allah. Kalaulah dua orang anak cacat tadi. Menyebabkan ibu dan ayah dia. Rapat dengan Allah. Tidak tinggal perintah Allah. Maka anak cacat tu adalah nikmat daripada Allah. Jangan pandang kita. Kita nampak cacat ni kira pelik lah. Anak yang cantik, yang handsome tadi, yang comel, yang cerdik, yang bijak, menyebabkan ayahnya menjadi sombong. Ayahnya jauh dengan Allah. Tolong ingat, itu adalah bala ataupun ujian untuk hidup kita. Kenapa tuan-tuan? Sebab itu bukannya nikmat. Maka kita kias dengan apa yang kita perolehi dalam hidup kita hari ini. Kalau ia boleh mendekatkan kita dengan Allah, tentu nikmat kita, alhamdulillah. Kita ada kereta, kita ada kenderaan. Kenderaan kita boleh guna untuk kerja kita dunia dan akhirat. Kerja kita pergi, kenderaan tu menyebabkan boleh bawa kita datang kuliah, boleh bawa kita menuntut ilmu, boleh bawa kita ke masjid, boleh bawa kita mentaati perintah Allah. Alhamdulillah, itu rezeki yang kamu peroleh daripada Allah. Tapi kalau kamu ada kereta lebih besar tapi tidak pernah datang masjid, sentuh tayar dekat tempat masjid pun tak pernah, kamu payah nak datang, kamu bertang dengan berbagai-bagai alasan. Kamu ingat apa yang kamu ada tu adalah ujian ataupun bala daripada Allah. Akhirat nanti kamu terima setiap apa yang kamu peroleh dengan balasan yang menyeksakan. Sebab tuan-tuan, satu benda kita peroleh, kita kena ucap alhamdulillah dan kita fikir macam mana kita nak dapat, nak gunakan apa yang kita ada untuk jalan Allah. Apa sekali pun tuan-tuan sekalian, jalan Allah ni jangan kita fikir perang je tuan-tuan Islam. Apa benda yang jalan Allah yang boleh memberikan kepada kita ni sesuatu yang merapatkan kita dengan Allah. Tuan-tuan sekalian, maka tu dipanggil rezeki. Kita kena jaga. Jangan sampai harta kita tu tak jadi rezeki. Harta ni tak jadi rezeki. Kita nak rezeki. Harta kita ni tak jadi nikmat. Maksud saya, bukan rezeki. Harta tu rezeki dah. Tapi rezeki kita tu di atas nama harta ni tak jadi nikmat. Tapi dia jadi ujian. Dia jadi balak bagi kita. Subhanallah.